apa yang rusak ini begini? Istri kasih tinggal. Dia pun mati, dia kasih tinggal di bawah sana. Aduh, Bapak, kau kenapa tidak tolong saya? Saya bilang, kau itu sudah lunas. Yang duduk di depan ini, turun di Jayapura. Sedangkan yang duduk di belakang itu yang turun di Serui. Dan pacar pindah tempat langsung turun. Periksa dia pun gigi. Dia pun gigi bolong, jadi dia bilang, aduh, Bapak tidak lulus. Kalah gigi. Karena kalah gigi. Kimai, kamu masuk tentara itu baku gigit. Kau kasih mati itu apa? Radio saja, kasih mati. Saya terus bukan lanjut, rokok. Sama dengan kita mencapai kesehatan, menjaga tubuh kita semuanya, dimulai dengan satu hal kecil. Olahraga pagi setiap hari Jumat. Kalau tidak ada mop, kata-kata sudah. Oke. Okay. Pembukaan . Pembukaan. Ada mop, sabar dulu. Mop, sabar. Satu kali ini, laki-laki. Ya. Keluarga toh baru menikah ini. Eish. Dong sepakat untuk setelah dong menikah, dong beli motor. Pengantin baru. Dong dua bala, baru dong terlihat seperti ini, polisi tidur. Depan. Ale, dong dua tak cungkil di situ, lagi perempuan lari jauh. Iya. Baru langsung. Laki-laki dia langsung ini, dia berdiri itu langsung dia ambil dia pun motor. Dia ambil motor baru langsung dia heli. Dia aduh apa yang rusak ini begini? Istri kasih tinggal. Dia pun mati, dia kasih tinggal di bawah sana. Aduh, Bapak, kau kenapa tidak tolong saya? Saya bilang, kau itu sudah lunas. Kau ini masih kredit. Masih kredit. Laki-laki. Tete naik pesawat. Tete naik pesawat. Oh, karena di depan kenapa pesawat jadi Pak? Ah, iya, Tete naik pesawat. Oke, baru. Dia duduk tidak sesuai dengan dia punya nomor yang ada kursi. Di boarding pass. Iya. Dia duduk bagian depan. Iya. Pramugari datang bicara, kau jangan tipu-tipu saya. Kau tipu saya sebab saya tidak usah ikut pesawat ini. Ini sampai tempat sudah. Siapa yang duduk duluan dia yang duduk di situ sudah. Oh iya. Yeah. Tidak boleh ganti-ganti. Iya. Yeah. Bicara-bicara, baku melawan sampai pilot datang bicara juga tidak mau dengar. Pace ke belakang, pace. Dong sotir yang ini. Yang penumpang satu ke depan, Bapak. Yang duduk di depan ini, turun di Jayapura. Sedangkan yang duduk di belakang itu yang turun di Serui. Aduh. Dan pacar pindah tempat langsung turun. Akhirnya pacar pindah di belakang. Pacar pindah, biasa saja, dia tidak mau melawan lagi. Laki-laki lagi? Iya. Wah, dong seleksi dari masuk tentara toh.
dia sudah ikut tes-tes sampai terakhir itu dong periksa dia pu gigi. Dia pu gigi bolong, jadi dia bilang, aduh bapak tidak lulus. Kalah gigi. Karena kalah gigi. Udah kimai, kamu masuk tentara tuh baku gigit. Satu hari ini, bapak-bapak, dia lagi nyetir katanya sambil apa merokok, sambil dengerin radio. Radio memberikan apa berita, informasi penyampaian bahwa merokok itu sangat membahayakan kesehatan. Jadi bahkan di rokok itu katanya ada tertulis bahwa rokok membunuhmu. Wah, saya takut katanya. Lagi nyetir. Terus saya langsung kasih mati. Terus orang tanya, kau yang kau kasih mati itu apa? Radio saya kasih mati. terus saya lanjutkan rokok. Bukan aduh, saya matikan, tapi radio. Radio saya matikan. Menyenangkan bahwa melihat walaupun terlepas dari pimpinan cuma ada Pak Boni, kita tetap kompak. Yes. Satu hal yang bagus untuk dilanjutkan kemudian hari. Nah, sekedar mengingatkan saja bahwa semua hal besar itu pasti dimulai dari satu hal kecil. Yes. Tidak ada hal besar dimulai dari hal yang besar juga. Yes. Sama dengan kita mencapai kesehatan, menjaga tubuh kita semuanya dimulai dengan satu hal kecil. Olahraga pagi setiap hari Jumat. Yes. Kita tetap pertahankan. Selamat malam. Selamat.